Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan, yang berbeda nasab, berbeda nasib, mari kita satukan kekuatan, kita gotong royong, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, dengan melakukan revolusi otak, revolusi akhlak, dan revolusi mental. Dengan menggunakan sebuah kendaraan yang super cepat, super modern, yang bernama The King of Science. Oh, yeah. Gaya bro. Aing teh edan. Demi mempertahankan suatu perjanjian, sumpah pemuda, yaitu Indonesia sampai kapanpun juga harus tetap satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Indonesia ini seperti saya katakan terdahulu, negara kita ini negara kaya, tapi kenapa rakyatnya miskin-miskin? Rakyatnya tidak mampu untuk menjadi bos di negeri sendiri. Menurut penelitian saya itu ada tiga faktor, ada tiga penyakit yang harus segera disembuhkan. Yang pertama harus disembuhkan otaknya, yang kedua harus disembuhkan akhlaknya, yang ketiga harus disembuhkan mentalnya. Jadi Indonesia ini mengalami tiga penyakit, penyakit otak, penyakit akhlak, dan penyakit mental. Dalam bahasa yang lebih modern itu, orang-orang Indonesia harus dicerdaskan otaknya, dicerdaskan akhlaknya, dan dicerdaskan mentalnya. Baru bisa jadi bos di negeri sendiri. Saya kira Pak Jokowi sudah membaca proposal saya yang saya tembuskan ke istana. Mudah-mudahan tidak lama lagi saya bisa berbicara di hadapan Presiden Yang Mulia. Untuk menerangkan secara gamblang apa yang namanya The King of Science, revolusi otak, revolusi akhlak, dan revolusi mental. Doakan saja dan mohon dukungannya dengan banyak like, share, dan komen, insya Allah nyampe ke Jokowi, Presiden Yang Mulia. Ibu, bapak, hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Rupanya dalam pergerakan revolusi otak, revolusi akhlak, dan revolusi mental ini akan terhambat oleh berbagai rintangan, hambatan, gangguan, dan ancaman. Dengan bahasa yang lebih populer, perpolitikan kita kedepannya ini akan semakin panas. Hardang, 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 pokok nama hardang. Pokoknya bakal rame, Mas Bro. Pokoknya bakal seru. Jadi kita semua diharapkan untuk bersiap-siap. Coba perhatikan, Bro. SBY dan Hidayat Nur Wahid sudah bertemu. Soulmate sudah bertemu. SBY tanpa PKS tidak ada apa-apanya. Begitu pula PKS tanpa bantuan SBY. Dulu waktu 2004 itu akan hancur lebur. Karena kita sudah tahu, Mas Bro, bahwa PKS ini memang menganut khilafah. Khilafah Islamiyah ingin mengganti Pancasila dan UUD 1945 dalam bentuk khilafah. PKS, HTI, FPI itu 11-11-11, 12-12-12, sami mawon. Jadi seharusnya kalau FPI sudah dibubarkan, HTI sudah dibubarkan, PKS pun seharusnya sudah dibubarkan. Karena jejak digital tidak bisa dibantah, jejak digital tidak bisa dihapus, PKS memang tidak mengakui Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi partai. Mudah-mudahan nanti panitia pemilu yang akan datang KPU bisa melikuidasi PKS dari keikutsertaan pada pilkada, pada pemilu, bahkan pada capres. Ini wajib, Bro. Mana mungkin orang yang tidak mengakui Pancasila dan UUD 1945 bisa ikut pemilu? Otak mana otak? Ini suatu hal yang sungguh aneh tapi nyata. Saya teliti,
Saya amati bahkan sampai geleng-geleng kepala. Kalau kata Jauhdin MZ, sungguh ironi dan sangat menyedihkan. Partai yang enggak mengakui Pancasila dan UUD 1945 kok bisa-bisanya ikut pilkada, ikut pemilu, dan ikut capres. Bertemunya PKS dengan SBY, jelas. Ada intrik-intrik politik yang sudah disiapkan, ada teknik-teknik politik strategi yang siap digaungkan, yang siap digelar. Karena saya sebagai profesor matematika, pencipta metode cepat matematika, fisika, kimia, yang kini sudah menjadi profesor multitalent, politik pun ternyata bisa. Saya sudah menyimpulkan bahwa Demokrat versi SBY atau AHY dan PKS itu akan hancur lebur di 2024 nanti. Yakin, bro? Kenapa? Dengan adanya media sosial, Instagram, YouTube, Facebook, Telegram, bahkan TikTok, rakyat ini tercerdaskan. Bisa memilih mana bubur ayam, mana tai ayam. Orang yang cerdas sudah pasti akan memilih bubur ayam. Orang yang gak cerdas sudah pasti akan memilih tai ayam. Orang yang gila malah akan memilih keduanya. Mencampurkan antara bubur ayam dan tai ayam. Dengar-dengar tabungan negara kita ini punya 38 miliar dolar atau nggak tahu 380 miliar dolar. Jadi nanti kalau Jokowi lengser, itu ada cadangan devisa negara itu sekitar 380 miliar dolar. Jadi cukup berbahagia nanti pengganti Jokowi ada duit 380 miliar dolar sebagai langkah awal untuk pembangunan berkelanjutan. Sementara dulu Jokowi ketika menjabat malah dikasih hutang yang sangat banyak, minus lagi. Makanya orang-orang seperti SBY, PKS, ya baiknya segeralah dihancurkan, segera dimusnahkan, segera didelete partainya. Karena memang SBY dan PKS ini merupakan cikal bakal keribetan dan keributan yang ada di Indonesia selama ini. Jadi semuanya ini strateginya itu strategi SBY dan PKS. Kalau Habib Rizik itu ya cuma tumbal. Cuma tumbal, ambisi ingin jadi imam besar, kurang sabar dalam berstrategi, kurang cerdas dalam bermain, ya akhirnya terperosok. Inilah repotnya politik di Indonesia, bro. Harus cerdas luar biasa, harus sabar luar biasa. Jokowi dengan kecerdasannya, Jokowi dengan kesabarannya, mampu meluluhlantahkan kekuatan PKS, bahkan kekuatan SBY. HTI, FPI sudah dibubarkan, PKS cuma tinggal nunggu waktu. Jadi ini sudah bukan rahasia umum. Demokrat versi AHY atau SBY dan PKS akan hancur lebur di 2024. Mungkin tidak akan mencalonkan. Mungkin tidak memenuhi syarat. Atau kalau misalkan mereka bisa ikut, tetap tidak akan pernah lolos ke Senayan. Karena jejak digitalnya sudah terlalu banyak nyampah di medsos, bro. Makanya kalau ke politik itu, orang itu harus bersih. Jadi di dalam politik itu, kesalahan aib sekecil apapun pasti diungkap. Apalagi yang aibnya banyak, repot sudah urusan. Jadi ayo rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, ya mudah-mudahan Jokowi mau 3 periode. Bisa, asal merubah undang-undang. Menambahkan undang-undang dasar 1945. Tapi kalau misalkan tidak bisa, ya paling pengganti yang pas itu ya Ganjar Pranowo. Wakilnya ya terserah apakah mau ulama atau siapa, tapi yang cocok itu ulama, bro, paling kuat. Ya paling Kiai Haji Said Akil Sirot. Ya nanti Ahok mungkin bagusnya jadi menteri KPK, jadi KPK, jadi ketua KPK kalau Ahok bagus kayaknya nih. Daripada misalkan Jokowi repot-repot membentuk tim pemburu koruptor, lebih baik Ahok suruh jadi pimpinan KPK. Kocar kacir itu yang namanya koruptor, bro. Gimana, bro, setuju? Kalau setuju, oke, segitu saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.